Halo nakku, jangan lupa di like videonya ya. Halo juga weh, dan jangan lupa di subscribe ya. Ih, awas ada batu mah. Ya Allah, jangan pinggir tanah Pengger banget. Ngopeti. Kau tahu kan kenapa aku masih mainin kau sampai sekarang? Karena aku tuh pengen kali punya adik. Tapi mamaku gak nyanggupin. Karena kata mamaku, ngurusin aku aja gak sanggup. Apalagi ada adikku. Mungkin mamaku bisa stroke ringan katanya. Lucu kan stroke ringan, kayak mana berapa kilo ya timbangannya. Tapi aku pengen kali lo punya adik. Cuman ya kalau misalnya kemarin itu aku kembar, pasti lucu nih muka aku kayak gini. Lebih lucu aku daripada kau. Nggak aku bayangin kalau misalnya aku kembar lo. Sebelum upacara menyembeli celengan, ada baiknya minum kopi dulu biar jadi jago bongkar celengan. Ah, enaknya ya Allah, pengen ces aku. Ku bongkar lalu celenganku ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, terpaksa lah aku bongkar celengan ini ya. Ih, lumayan juga isinya. Ih, nyampe nggak 300 juta ini ya? Kalau nyampe 300 juta lumayan juga aku bisa beli tas branded. Gayamu mabet, mabet. Makan masih pakai sambil belacan aja tas-tas branded. Alah. Makan pun udah syukur. Biasa ngeluh aja uang belanja kok. Ih, lumayan juga. Ih, 5 bulan baru dapat segini aku ya. Alhamdulillah ya Allah. Untunglah duitku gak dicolong maling ini. Kok berantakan kali rambut mula. Ih, susah kali kau disisir. Inilah makanya kau entapa suka mandi sungai tapi gak sampoan. Kayak gini jadinya rambut kau kan. Bekutulah kepala kau ini. Kalau mandi sungai itu sampoan loh. Aku capek lah. Udahlah, gak mau lah aku main sama kau. Gak enak kau. Kayak mana aku punya adik ya? Apa aku gituin? Bercanda lah sayang. Bawa kali jigong kau, nggak gosok gigi kau kan? Makanya kalau habis mandi sungai itu gosok gigi, nanti bekutu gigimu. Bet, ada kabar gembira. Kabar gembira apa, Ta? Aku baru pulang jalan-jalan sama nenekku. Kami ke mal. Yeay. Ih, kabar gembira buat kaunya itu. Kenapa kau sampaikan ke aku? Nggak penting loh. Biarlah, biar anget kau. Aku ke mal sama nenekku. Aku ke mal belanja banyak. Ih, biasa aja lah, Ta. Maruk kali kau. Baru ke mal aja pun. Paling itu barang-barang diskon. Besok, ya kan? Biarlah, kau udah kemana aja rupanya selama liburan ini? Gak ada kan? Paling kau di gang aja kayak preman kampung. Liburan di gang aja, mana main. Pikirlah sana kota, jijik kali aku nama mukamu. Liburan bad liburan, percuma keluargamu lengkap. Bad tinggal liburan, ya. Jangan kayak gitu Ta, marah betul nanti aku ya, kau. Ih Betty marah, marteteket, ampun bang jago Betty, marteteket. Jangan marah-marah lah Betty. Ini ada oleh-oleh untukmunya. Ih, baik kali kau, Ta. Nah, Bet. Makasih ya. Ya. Ih, kok kosong, Ta? Ah, kau cium. Kayak gitulah udara di mall, Bet. Hahaha. Mantap. Ini bilang, Bos. Ma'e. 295, 1, 2, 3, 4, 5. 300.
Ya Allah, awak berharap 300 juta, rupanya 300 ribu. Kode alam ini, oh, yang keluar 300 nanti. Ya Alhamdulillah lah. Bisa lah untuk uang belanja 2 bulan ini. Mae. Apa? Buat terkejut aja kau. Kemasin barang-barang mama sekarang. Mau lari kemana kita, Bet? Ada penggusuran rupanya, hah? Ih, mampus laku. Wis, bukan itu loh, Ma. Betty mau liburan. Oh, udah lari kepala belakang anak inilah. Tiba-tiba kok ngajak liburan. Mau kemana rupanya kau? Kenapa, hah? Ya kemana aja gitu, Kak. Betty udah libur panjang, tapi gak kemana-mana. Suntuk kali awak di rumah ini loh. Entah tadi awak orang kaya, orang miskin, sini-sini aja mainnya. Enggak, Bet, enggak. Di rumah aja kita hemat-hemat. Is, ayolah, Ma. Ke pantai kita. Enggak. Camping. Enggak. Kalau berenang. Enggak, aku bilang. Ah, kau ada-ada aja pun. Kalau ke Malaysia? Nanti aku lempar meja ini muncul kau lama-lama ya. Kalau enggak, ya enggak, aku bilang. Hei, bokali muncul kau itu. Usir air panas kau nanti. Camping enggak mau, ke pantai enggak mau, Malaysia enggak mau. Los merajuk aku nih. Enak kali pi kopi ini ya. Pi kopi, jagonya kopi. Kemana si Merlin tadi? Lin! Oh Lin! Lin! Saya mah. Nggak bosan kamu di rumah aja? Pergi kita yonayo, kemana kamu mau? Nggak mau aku kemana-mana. Di rumah aja lah kita mah, sayang duitnya. Gak apa-apa nakku, sekali-sekali aja nya. Ayolah nak, kamu ganti baju kamu sekarang ya. Ayo. Enggak ma, ada saatnya kita liburan, ada saatnya kita di rumah aja. Liburan itu kalau ada beban gak enak ma, jadi terpaksa kesannya. Banyak kali orang yang liburan tapi memaksa dirinya, sanggup dia mengutang untuk liburan ma. Jadi gak asing kan kalau kayak gitu. Mending kita di rumah aja lama menabung. Lagian masih banyak keperluan yang mau dibayarkan, apalagi untuk obat mama juga. Udahlah Bet, kayak gitu aja pun nangis kau, heran kali laku. Iyalah, namanya awak gak pernah diajak liburan. Entah anak siapa aku, kayak anak tiri aja lah. Jangan bilang gak pernah muncung kau itu ya. Waktu mama hamil kau, udah pernah aku bawa kau ke Danau Toba, ke Bali, ke Sumba, ke Bukit Lawang. Semua udah aku pijak-pijak tanah itu, Bet. Ya itu kan pas awak dalam perut, manalah tahu-tahu. Udah berapa lama awak libur loh, kemana pun enggak, pergi sana pun enggak. Enggak pernah ngertiin anaknya. Yaudahlah yuk, pergi jogging kita. Orang mau liburan kok disuruh nyari keringet, enggak nyambung mama. Kemana gitu kek, kalau enggak ke mall lagi tayo. Kok sikit-sikit mal-mal aja sih Bet, enggak ada duitku, ah. Yaudahlah siap-siap kau ke mall kita yuk. Tahu aja mata kau ya. Yeay, sayang kali aku sama mamaku inilah. Makasih ya, Ma. Udah cepet, sebelum berubah pikiran aku. Satu, dua, tiga. Ando, Betty mandi dulu. Happy holiday, guys. Lagi di Bali aku nih, liburan lah kalian. Jangan dipikirin kali hidup nih. Cabut. Bang, bentar aja bang, masih story aku nih bang. Cabut. Bang, pura-pura kayak di Bali gitu, bentar lah bang. Cabut. Mak, kali ya bang ya. Yeay, come on. Duduk kau, nanti jatuh gak jadi orang. Lasa kali anak inilah, ah. Nanti sampai mall kita borong banyak ya, Mak. Diamlah mulutmu itu. Jangan minta yang aneh-aneh kau di sana ya. Pijak batang leher kau nanti. Yeay, mall. Awak masuk.
Anak inilah gak kesabaran kali. Berapa bang? 30.000 bu. Cuman 20.000 duit punya. Bu, 10 lagi bu. Udahlah bantu-bantu, sama-sama susahnya kita. Kapan lo orang kaya naik becak ini? Biar dilebihin ongkosku. Orang susah terus naik becak nih ya. Abis aku ditawar-tawar gini. Beli ini mak untuk di rumah biar nggak suntuk awak. Inilah aku malas ngajak kau. Tadi kau di rumah janji apa, ha? Entah apa yang kau minta sampai sini. Jangan sampai kulibas kau di sini Abet ya. Beli satu ini aja mak, murahnya ini ya mak. Oh mangkos kutinggal kau ya? Beli ini, mau ini bu, beti mau ini, beli ini mak. Udah yuk makan aja kita yuk, jangan nangis. Ye yeah, makan, beti makan di mall ye. Yeah. Kenapa kau nggak makan? Makan, ngapain kau malu-malu? Ah, is kayak kuala namo baru dibuka, makan di lantai gini, mak. Udah cepet habisin, tinggal makan aja pun banyak kali komen kau lah, ah. Makan, makan. Gak mau aku kemana-mana, ma. Di rumah aja lagi kita sayang duit. Gak mau aku kemana-mana, oke? Okay?